Yang kelima, kesehatan. Sekali lagi kepada
teman-teman, acara mau dimulai. Pak Ketua sudah di ruangan, kami mohon kesediaannya dengan hormat untuk sama-sama masuk di ruangan acara. Mangga teman-teman. Saya harap situ maaf. Kami mohon kepada seluruh kolega teman-teman segera ikut ke tempat acara karena akan segera dimulai. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pegawai pengadilan pemuda Mayu yang masih berada di ruangan atau masih berada di depan akan segera menuju ke tempat acara karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qur'ana hudan wa ja'ala shahra ramadhana shahran mubarakan wa anzala fihi al-qur'ana hudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Al-Qur'an, para ulama dan para hadis yang mulia Bapak Ketua Pembangunan yang mulia Bapak Wakil Ketua Pembangunan yang mulia Bapak Bapak Sakin dan Ibu Hakim yang terhormat Bapak Panitia Sekretaris, yang terhormat Bapak para pejabat struktural dan fungsional, yang terhormat Kepala Pegawai, Komandan, dan keluarga besar Pengadilan Negeri Tangerang. Hadirin hadirat kami minta iman kepada Allah, semoga diterima. Tidak terasa kita telah memasuki hari yang ke-22 Ramadan 1446. Dan di dalam hitungan hari kita akan meninggalkan bulan rahmat pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal dan puasa kita dan sabar. Hadirin rahmat Allah atas rahmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 9 Juli 2020. Melalui DKM Musola Al-Qur'an dapat menyelenggarakan acara buka bersama dalam rangka meningkatkan jaringan tali silaturahim dan mempererat keluarga antara warga pengadilan Negeri Tangerang. Mengawali acara pada sore hari ini, mari kita bersama-sama mengucap Ummul Qur'an ala hadihi niyyah sholihah wa niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berikutnya marilah kita simak bersama pembacaan ayat Al-Qur'an kepada yang terhormat saudara ikatan kita sebagai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأشبعتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن dibuktikan oleh istrinya Pak Wakil yang langsung SMS katanya bisa menyaksikan
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya marilah kita dengarkan bersama sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Musyawarah Al-Furqan pada Ramai Dermayu kepada Yang Mulia Al-Ustaz Dr. Andes Haji Rana. Kita disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Melayu, yang saya hormati yang hormat rekan-rekan hadirin, yang hormat Bapak Panitia Sekretaris Pengadilan Agama serta seluruh pegawai, para pejabat baik fungsional maupun struktural, serta para sukuan atau sukarelawan yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur atas karunia, nikmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Musyola Al-Furqan Pengadilan Agama Indramayu yang pada sore hari ini adalah merupakan kegiatan puncak dari rangkaian acara bulan Ramadan, yakni buka bersama. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua pada acara ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini juga saya selaku ketua DKM dan seluruh pengurusnya mengaturkan banyak terima kasih atas dukungan, partisipasi, terutama tentang moral maupun material dari Bapak Ketua, dari Pak Wakil, dari Pak Pangkat atas terselenggaranya acara buka bersama ini. Bapak dan Ibu sekalian, seperti dimaklumi bersama bahwa DKM Al-Furqan sejak ditentuknya alhamdulillah telah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya kegiatan sholat berjemaah, hukumnya asar, kemudian ada kegiatan kultum yang diselenggarakan setelah sholat asar, dan untuk bulan Ramadan ini khusus kultum tersebut dilaksanakan setiap hari setelah sholat duhur. Untuk itu tidak berlebihan kiranya bila pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan tersebut. Namun diakui bahwa kegiatan yang diserahkan oleh DKM tersebut mungkin belum cukup menarik oleh sebagian teman-teman kita, karena pada dasarnya atau pada kenyataannya ada sebagian teman-teman kita yang belum tertarik untuk mengikutinya. Untuk itu ke depan saya selaku ketua DKM dan seluruh mereka mengajak kepada seluruh karyawan karyawati pemerintah Kota Indramayu untuk dapat bersama-sama memakmurkan, meramaikan musola yang kita miliki. Dan selanjutnya pada kesempatan ini juga kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua untuk memberikan sambutannya dari acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak khusus Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Pangkat, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wal hidayah.
sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, berikutnya sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Jerman kepada Yang Mulia Bapak-bapak kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selamat salam bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati. Mengawali saya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKM Musola Al-Bukhon dengan segenap pengurusnya yang telah memprakarsai acara ini sehingga bisa berjalan, bisa terselenggara dengan baik. Semoga itu menjadi amal soleh bapak-bapak semua, karena tujuannya adalah diantaranya untuk menjalin silaturahmi di antara kita. Maka itu sebuah pahala tersendiri bagi PKM dan bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga amal ibadah kita selama ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di sisi lain saya juga masih prihatin, karena sebagian teman-teman kita, semoga, tapi husnudan saya, semoga ketidakhadirannya ada acara yang lebih penting. Semoga. Tapi kalau seandainya ketidakhadirannya karena mengabaikan forum silaturahmi yang beliaunya sebetulnya termasuk keluarga besar Pengadilan Agama Indramayu, ini yang saya sayangkan. Kesadaran teman-teman yang masih perlu dipacu dan dipicu bagaimana bahwa mindset dia akan berubah seolah-olah bahwa apa, ini adalah forum beliau juga, forum dia juga. Saya lihat ada yang teman-teman barusan keluar dengan santainya pulang. Saya mengambil kesan, memang ada teman-teman yang tidak mau atau gimana ya. Saya juga bingung cara berpikir dia bagaimana itu. Saya ada forum seperti ini yang kita selenggarakan, kita bareng-bareng dan forumnya bagus, silaturahmi, tapi kesannya itu dia tidak begitu. Lewat aja pulang, saya amati ya, saya nyanggur dada, ini orang PA atau bukan? Kalau Pak Wakil, kata Pak Wakil, orang seperti ini sekali-kali dibawa keluar PA yang sama. Saya setuju sekali. Kita sudah berusaha, BKM berusaha untuk tausiah, untuk siraman rohani, tahful untuk namanya, di musola dalam rangka untuk membangun rohani kita. Nah ini masih ada teman-teman yang tidak tergugah hatinya untuk acara seperti ini yang kita selenggarakan dengan susah payah dalam acara yang bagus, tapi dia cuek saja. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, ini kita tidak bisa mengelak bahwa acara ini sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang setiap kalinya lantak suha. Lantuh suha, tidak kita tahu mana, tapi akhirnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek PA itu,
melalui kooperasi. Ya Allah. Dari meskipun orang yang itu besar itu tidak mungkin bersyukur. Allah mau syukur modal terserah kamu, saya juga tidak rugi nggak tahu. Tapi hanya memperingatkan lagi. Nah, kaitannya dengan itu marilah, marilah besar. Kita semua keluarga besar pengadilan Indramayu, pengadilan di luar Indramayu tidak ada seperti ini, tidak ada kematian yang lebih dari itu, perlu kita syukur. Sering kita sampaikan, saya kira semuanya sudah mengetahui itu semua. Oleh karena itu, keluarga besar pengadilan agama sekitar, terutama ini saya juga pejabat-pejabat yang punya anak buah yang hari ini tidak hadir, tolong. Alasannya apa? Kepada saya dua kesulitan, si A tidak datang. Saya sangat kecewa. Kita sudah jadi payah, sudah memperkenalkan hal itu. Kesan tidak ada yang tidak merasa memiliki bahwa ini baik lagi. Ini saya sadar. Maka dari itu sekali lagi harapan saya, syukurilah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, baik langsung dalam artian langsung di luar PA dan berada di dunia mana maupun yang melalui pengertian agama. Antara masalah banyak baik, bahkan disiplin baik dan lain sebagainya dan sebagainya, ibadahnya ditingkatkan kuasa bulan Ramadhan dan atur kita lain dari kodar kita pulih semoga kita dijanjikan dalam amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati ingin terasa nyaman, ikuti tausiah Ustaz Zulkifli Sihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa rasuluh arsalahu bid-da'watil haqq liyuzhirahu 'alan kulli wa kafara syahida. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu, Bapak Wakil Ketua, Bapak-bapak, rekan-rekan hakim,
Panitra Sekretaris dan seluruh pejabat struktural, fungsional, pegawai serta pramubakti pengadilan agama Indramayu yang saya hormati, sayangi dan cintai yang hadir pada kesempatan sore ini di majelis ini. Mula-mula mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, dan seandainya kita ingin mencoba menghitungnya pasti kita sudah tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian selawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Pada kesempatan ini saya oleh DKN diberi kehormatan untuk menyampaikan tausiah. Sebetulnya saya berat sekali karena saya sadar betul bahwa yang hadir di majelis ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang kemampuannya jauh di atas saya. Namun ada setidaknya tiga hal yang menjadi alasan kenapa saya mau. Yang pertama adalah sebagai kepatuhan terhadap TKM dan ingin itu sekarang program jangan dari agama Indramayu. Jadi saya ingin ikut mensukseskan program ini. Kedua, kenapa saya mau? Karena ya pintar-pintar. Jadi enak Pak kalau kita berhadapan dengan orang yang pintar-pintar, yang ilmunya di atas kita. Kenapa? Karena kalau kita salah, bapak-bapak, ibu-ibu pasti bisa memilah, oh ini yang salah, nggak usah diikuti, ini yang cocok, nah ini yang diikuti. Beda seandainya kalau kita ceramah di lingkungan mereka-mereka yang kemampuannya kurang. Mereka itu sami nawatong aja, taklid. Jadi bisa-bisa kita kalau salah diikuti dan kita yang bertanggung jawab. Pantau tua itu bisa sesat dan menyesatkan. Tapi kalau di lingkungan seperti majelis ini, insya Allah itu akan terhindar. Tidak akan terjadi pantau tua itu. Jadi saya begitu, beda dengan Pak Wapan. Pak Wapan gilirannya kemarin itu, ya mungkin tidak pakai ilmu itu. Padahal paling enak kita kalau menyampaikan tausiah di depan orang-orang yang lebih pintar dari kita. Nah, jadi kalau kita salah, mereka sendiri yang memilah, bapak ibu sendiri yang menilai, ah ini gak benar ini Pak Jul, gak usah dipakai, buang aja. Nah. Yang ketiga, kenapa saya juga mau, karena kabarnya ini adalah disiarkan secara langsung, live. Jadi saya mau disiarkan oleh website Kementerian Agama Indramayu. Makanya saya jadi semangat. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini idealnya apa yang dibicarakan itu adalah berkaitan dengan puasa, karena memang ini lagi bumbunya. Demikian juga tentang Al-Quran, nuzul Quran, dan bahkan mungkin zakat. Jadi apakah nanti ceramah saya ini ada hubungan dengan itu? Ada kaitannya? Saya juga belum tahu. Dan seandainya tidak ada, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menghubung-hubungannya kepada yang tiga itu. Buat saja benang merahnya. Pokoknya ada deh hubungannya apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis, ini awalnya ini. Karena dari hadis ini saya dapat memahami dan menyimpulkan ternyata hadis ini adalah bila kita mampu mengamalkannya
hidup kita akan enak dan terhindar dari stres. Insya Allah. Hadis ini. Dan hadis ini adalah sudah populer di kalangan Bapak Ibu. Yang disebut dengan hadis muflis itu. Nah, muflis yang tentang failit atau bangkrut. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Jadi untuk menghindari kesalahan, saya akan ambil kopean. Saya bawa kopean ya Pak. Tapi ini bukan kebiasaan sejak kecil ngopek, waktu dia buka. Ya, nanti bawa kopean. Ini hadis dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol atadruna man muflis. Nah, jadi Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, ngerti, apakah kalian ngerti apa itu muflis? Nah, muflis yaitu bangkrut, failit. Kalau bahasa Melayu itu tekor. Tekor ya. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflis muflisu fina ma dirhamalahu wa ma. Di kalangan kami ya Rasul, orang bangkrut, orang failit, orang tekor itu adalah yang tidak punya uang dan tidak punya fa. Innal muflis muflisa min ummati, yang namanya bangkrut, failit itu atau tekor itu yaitu umatku, ya'ti yaumal kiamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Di hari kiamat nanti ia datang dengan membawa pahala sholat, puasa, dan pahala zakat nanti di hari kiamat. Tetapi wa ya'ti qad syatama hada wa qad bahada wa akala malahada wasafat ada mahada wadorobahada. Tapi jika di samping yang membawa pahala sholat, puasa, zakat, waktunya pernah berbuat dosa, menuduh atau mencemarkan nama baik dengan tuduhan yang tidak betul, kemudian memakan harta darahnya dengan tidak benar, melukai saudaranya dan juga memukul saudaranya. Jadi banyak dosanya terhadap saudaranya pada waktu di dunia. Maka kata Nabi, "Fayu tohati wa adamin has." Lalu untuk menutupi kesalahan, alhamdulillah pahala sholat, puasa dan lain-lain tadi diberikan kepada orang yang dizaliminya itu, bisa dicurianya, diberikan pahalanya kepada orang yang dizaliminya. Fa'in tadhu qabla an yubda ma alaihi ukhija min khotayahum faturihat alaihi tsumma tuika finnar. Kalau pahala dia tadi sholat, puasa dan lain-lain itu tidak cukup kesalahannya terhadap saudara-saudara yang tadi, maka jangan ambillah dosa-dosa saudaranya itu dilemparkan kepada dia. Nah, dilemparkan kepada dia dan dia pun sudah pasti dilemparkan. Kenapa? Karena kalau surga neraka itu kan nanti ditimbang mana lebih berat. Alatnya bahkan dosa orang ditimpakan kepada ia. Dari pemahaman hadis ini, maka setidaknya ada subjek di sini. Kenapa saya bilang ini bisa obat stres dan hidup enak? Tentu bagi kita, jangan sekali-kali melakukan seperti yang disabdakan oleh Rasul itu. Jangan sekali-sekali walaupun kita sudah puasa dan lain-lain, tapi masih menzolimi orang lain.
merugikan orang lain, menyakiti orang lain, memakan harta orang lain, hak orang lain tidak apa. Itu adalah resikonya nanti pahala kita dikurangkan. Cukup dosa orang kepada kita. Dan ini akan tidak enak. Itu dari segi dunia aja juga pasti. Kalau kita menyakiti orang itu tidak akan hubungan komunikasi kita tidak akan baik. Ada terbebani pikiran orang. Tapi Pak, hidup kita akan plong, enak. Itu dari segi itu. Subjek pertama. Subjek yang kedua, nah ini enak juga, Bapak Ibu yang saya pahami. Kalau kita disakiti orang, dizolimi orang, ada hak-hak kita tidak diberikan orang, kita seharusnya bersyukur kalau kita bisa memahami hadis ini. Alhamdulillah ya Allah. Umpamanya Pak Ajis, ada hak Pak Ajis sama saya, ada uang 100.000 saya curangi, saya sengaja. Pak Ajis sudah usah stres mikirkan itu, saya apa Pak Ajul ini uang 100.000, siang malam dipikirin sampai tidak tidur. Seharusnya Pak Ajis itu bersyukur, alhamdulillah untung saja saya dicurangi Pak Ajul, ada investasi akhirat, awas nanti pahala Pak Ajul sama saya, nanti pahala. Tapi seandainya saya kasih uang 100.000 itu, apa ada jaminan Pak Ajis mau impakannya ke musola Al-Furqan? Saya yakin tidak ada jaminan. Ah itu contoh sederhana. Makanya orang yang bisa memahami ini hidup enak, tidak stres. Demikian juga umpamanya di instansi lain. Ah ini kepala BUMN ini udah lebaran kok nggak ngasih haknya sama saya, mana THR, nggak usah dipikirin. Malah kalau pimpinan perusahaan tidak memberikan kepada kita THR, syukuri. Kenapa? Investasi akhirat. Nah itulah yang saya paham dari ini. Makanya hidup enak terhindar dari bisa memahami hadis Rasul ini. Setiap kita disakiti orang, ya kan, dicurangi, dibohongi, difitnah, kita malah senang. Kalau perlu tambah lagi Pak fitnahnya, tambah lagi Pak curangannya, tambah lagi Pak bohongannya. Kenapa? Di akhirat nanti pahala Bapak akan sama saya. Kita bersyukur. Itulah yang saya pahami dengan hadis ini. Berdasarkan hadis saya bisa memahami ternyata agama Islam itu paling enak hidup, paling nyaman, paling enjoy. Dari sebuah hadis ini saja kita bisa tidur nyenyak. Ini karena dicurangi 50.000 aja mikirnya. Tapi kalau Pak Izi keluar ke Pak Izi kemarin kehilangan motor, memang berat juga mikir itu. Tapi kalau seandainya tingkat keimanannya sampai kepada ke situ, alhamdulillah, untung motor saya hilang. Iya. Tapi kalau saya belum sanggup kalau seandainya motor. Tapi kalau masih 100.000, insyaallah saya ikhlaskan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita terapkan dalam hadis ini. Jadi jangan sampai ada hak orang lain yang ada sama kita. Nah, kaitan dengan hak ini, Bapak Ibu, terkadang bisa kita sadari, kita sengaja, tapi terkadang tidak tanpa kita sadari, ternyata ada hak orang lain sama kita. Jadi ada firman Allah dalam Al-Quran diantaranya surah Az-Zariyat ayat 19. Wabi amwalihim akul lisa'ili wal mahrum. Wabi amwalihim akul lisa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta, yang menjaga kehormatan. Nah ini ceritanya adalah tentang orang yang bertakwa. Pada ayat 15 itu kan disebutkan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu
di dalam sorga dan mata air yang mengalir di sorga, singkatnya itu. Nah, inilah kaitannya dengan kita kaitkan benang merahnya dengan puasa. Kutiba alaikumusiamu kama kutiba alaladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa kita ini adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Dan orang takwa itu di sorga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Al-Hujurat ayat 15. Orang yang bertakwa itu akan tinggal di sorga. Tetapi bagaimana di dunia 17-18 sampai kepada 19 wa fi abwalihim akulista ini wal mahrum, bahwa ketika di dunia mereka itu tadi orang-orang bertakwa itu dihantar di pada harta mereka itu ada hak bagi orang ini yang ya, yang meminta-minta dan yang tidak meminta yang menjaga kuasa, ada hak orang lain di ada. Nah, kaitannya dengan ini tadi, jangan-jangan sampai ada hak orang lain yang tidak kita berikan, dan itu adalah zakat. Ini sudah dibahas, termasuk Kak Ketua sudah membahas, dan ini adalah termasuk pilar dalam agama Islam, dalam agama kita ini, tentang zakat ini, Bapak Ibu. Dan zakat ini memang sesuatu yang sangat sulit dilaksanakan, berat. Jangankan sekelas umat Islam yang sudah jauh jaraknya dengan sahabat, tapi dalam arti bukan sahabat yang apa ya, sahabat dalam pengertian luas, yang masih bertemu dengan Rasul saja, begitu Rasul wafat, lalu digantikan oleh Abu Bakar. Masa pemerintahan Abu Bakar yang dihadapi beliau ialah orang-orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan membayar zakat. Itu artinya apa? Karena beratnya membayar zakat itu. Sehingga di kalangan masyarakat pada waktu itu di beberapa bagaimana oke. Mereka tidak masalah. No. Sehingga timbul waktu itu rumor ini Nabi Muhammad oke. Kita bisa ikuti patuhi. Tapi ini Abu Bakar enggak perlu kita bayar zakat. Tidak masalah. Tapi zakat mereka yang membayarnya. Apa kata Abu Bakar, dikumpul sahabat-sahabat, Abu Bakar sampai bersumpah, siapa yang memisahkan sholat dan zakat, akan aku perangi. Kata-katanya bukan siapa yang tidak membayar zakat, Bapak Ibu, tapi yang memisahkan zakat. Artinya itu merupakan satu kesatuan. Dan di dalam Al-Quran, hampir banyak selalu perintah sholat itu diiringin dengan zakat. Tadi saya sempat browsing satu artikel, ada 32 tempat, 28 itu beriringan dengan aqimus shalah wa atuz zakat. Itu beriringan dengan zakat. Jadi itu merupakan satu kesatuan, sehingga Abu Bakar bersumpah demi Allah, aku orang yang memisahkan sholat dan zakat sudah dilaksanakan zakat. Bagi kita ini namanya zakat juga berkembang. Populer sekarang kalau bagi kalangan-kalangan profesional ada yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi dan di beberapa instansi itu langsung dipotong 2,5%. Di pengadilan agama juga ada beberapa yang langsung dipotong 2,5%. Dalam sinar zakat, diri Profesor Dijin Apipudin ditanya, itu dipotong gaji bersih apa? Gaji kotor. Kenapa? Kalau gaji khawatir, kan? Di apa?
jadi tidak berzakat gitu. Biasanya kan kalau kita itu rajin menyekolahkan SK, ya kan, waktu gajinya lumayan, dan Xenia dulu lunas, naik Avanza, lunas lagi Innova, CRV naik sedikit 300-an, 400, Pajero Sport naik lagi, sampai nanti yang miliar seperti BMW dan Mercy, terakhir pensiun deh. SK-nya sekolah terus. Bahkan teman-teman yang seperti ini di waktu di Medan sana banyak yang mengatakan saya kan horim, bukan muzakir, mustahak. Jadi orang yang tak katanya zakatnya adalah zakat profesi ini dipotong jadi gaji kotor, dan alhamdulillah bendahara kita sudah memotong, dan menurut informasi itu kan 1%. Jadi gampang hitungnya, Pak, kalau mau caranya. Kalau kita zakat kita yang setahun kemarin itu 1%, taruhlah umpamanya 1 juta, tambahkan aja 1,5 lagi. Tambah 1,5, jadi 2,5 juta. Yang sudah di 2,5 juta. Tapi itu apa? Setelah saya tanya Pak Bendahara, ternyata itu hanya gaji, tidak termasuk uang makan. Jadi ya, uang makan berapa Pak Bendahara per bulan? Rata-rata 600, sudah kalikan aja 12. Samping uang makan apa lagi? Gaji 13 masuk belum? Masukkan gaji 13. Apalagi yang belum masuk? Kalau orang yang mutasi biasanya uang pindah. Sebetulnya saya mau menyembunyikan uang pindah, Pak, tapi karena ada ceramah udah. Ada uang pindah, masukkan. Bu Yulani juga masukkan. Tambah uang pindah. Apalagi pendapatan lain? Ada lagi? Nah, itu insiden. Ada lagi, terkadang ada itu yang datang, Pak Zul, tanda tangan katanya. Bu Muratna kemarin, Bu Jamila, Pak Ajo-Ajo sering itu, hampir setiap bulan, tanda tangan. Ah, udah, tambahkan itu sebulan kira-kira berapa. Ya, itu berapa. Yang belum tadi, jadi gaji 13, uang makan. Yang itu tadi, buat sajalah dana tak terduga, karena kita tingkat ketakwaannya sudah tinggi, maka ada rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, itu yang tidak terduga, jumlahkan, ah belum, itu lewat 46-47 ya, jumlahkan. Jumlahkan, udah, per 100 kali 2,5, berapa? Udah, tambahkan sama yang tadi 2,5 juta, kumpulkan, gampang menghitungnya. Tapi zakat profesi ini kan ke pertanian ya, jadi dibayar ketika hari panennya. Sementara kalau zakat pertanian kan potongannya 10% atau 5%. Ini 2,5% ke zakat harta atau emas. Nah, itu jadi 2,5% itu zakat profesi yang berkembang sekarang bagi kita yang ingin memberikan zakat. Itu tadi, siapa tahu ada hakul lisa'ili wal mahrum, ada orang. Dan itu bukan punya kita. Bukan punya kita. Jadi zakat profesi. Dan ini Bapak Ibu, biasanya orang yang melontarkan zakat profesi pertanian. Pertanian itu 1 ton gabah. Ya, sampai 1 ton, itu sekitar 800 sekian kilogram, dibulankan 1 ton gabah, itu sudah wajib keluar zakatnya. Kalau tanda hujan 10%, kalau bukan tanda hujan 5%. Jadi harga gabah, kalau pemerintah sekitar 3.000-an, 4.000-an, tapi petani katanya bisa menjual ke tengkulak itu 4,5. Taruhlah 5.000. Kalau gabah 1 kilo 5.000, penghasilan 1 ton itu baru 5 juta, Pak. 5 juta. Dia sudah dipotong 5%. 250.000, 5% ini. Pekerjaannya, kalau Pak Ketua nggak pernah merasakan, karena Pak Ketua orang kota, Layang Semarang. Kalau saya mau merasakan, Pak, pertanian,
petani itu. Itu berat. Dapat 1 ton yang kita hitung tadi sekitar 5 juta, dia sudah keluar minimal 250 ribu. Dan itu saya taruhlah 3 kali. Jadi 4 bulan, Pak, dapat 5 juta sudah keluar. Bagaimana kita? Pejabat juga saya kira. Jadi kalau kiasnya ke pertanyaan 5 juta ke bawah itu hampir dikatakan hanya tinggal beberapa orang aja. Kalau kiasnya ke emas, kita, emas umpamanya 85 gram atau taruh 90 gram. Harga emas sekarang Ibu Erika berapa? 500 apa? 90 gram itu baru 54 juta satu tahun. 54 juta dibagi 12, satu bulannya berapa? Enggak sampai 5 juta, Pak. Jadi dikiaskan ke pertanian, dikiaskan ke emas, di atas 5 juta gaji itu sudah kena sebetulnya zakat. Nah, itu. Jadi kepada kita semua, itulah kaitannya tadi, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa tadi di sorga, tetapi waktu di dunia ada hak orang-orang yang meminta dan yang tidak diminta yang ada pada dirinya. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Bagaimana hubungannya tadi antara puasa dan lain sebagainya, sudah ada hubungannya. Bagaimana dengan hubungannya dengan Al-Quran? Seperti kata Pak Haji Aceh kemarin, Al-Quran itu kan seperti jadi pedoman. Kalau kita beli mobil, di dealer itu ada buku dan sebagainya. Jadi hanya sudah ada sumbernya Al-Quran, surah Al-Zariyat itu tadi. Jadi ada kaitannya puasa, zakat, dan tentang bagaimana kita bisa hidup enak dari stres. Kurang lebih mohon maaf. Kita topik balik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadirin Allah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa oleh Ustaz Nokan Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma
نسألك في أسر هذه الدعوة أن تقبل ما به دعونا وأن أعطينا ما في سنة السلام على demikian kepada serang ini untuk bersama-sama dengan mengucap hamdalah.